Vâng. Alright. Amoy. Okay guys. Untuk perlawanan seterusnya di antara pasukan Crony MVP bertemu dengan Kurset Singapura. Kita lihat untuk pasukan MVP diwakili oleh Ayi, Kim, Cincau dan Kop D. Manakala Kurset diwakili oleh Real Tryhard, Pig, TD dan Lee China. Amoy, saya nak beli skin lah. Tak payah bentar saya, awak beli je Amoy. Beli saja. Adik, tak payah bentar saya. Asemen. Alright, Kurset tinggal bersorangan saja Pig di sini. Oh, Ayi juga tinggal bersorangan satu lawan satu nampaknya. Satu lawan satu di antara Ayi dan Indra. Ayi berjaya dijatuhkan Kurset mata yang pertama di game kita yang pertama. Amoye. Awak nak beli skin, awak beli je. Tak payah minta kebenaran, tak payah beritahu saya. Beli je. Tak ada masalah, beli je. Adik. Hahaha, semua benda nak habakat todak hai. Oh, itu dah tu. Beli je. Okey. Kita lihat di round yang kedua guys. Akhir store, terima kasih pada follow. Round yang kedua kita lihat Kurset. Waalaikumsalam akhir store. Itu dah Real Tryhard berjaya mendapatkan satu. Dan Rick juga telah dijatuhkan di situ. Kurset tinggal berdua saja. Ya, manakala pasukan MVP Kim, Cincau dan Kobzi berjaya dijatuhkan. Cincau dan Kim untuk pasukan MVP ini. 2 lawan 2 kita lihat adakah ada berjaya untuk comeback untuk mata yang pertama. Itu dia Real Tryhard berseorangan dan rata nampaknya untuk pasukan Kurset. Mata yang pertama untuk MVP. Alright, round yang ketiga guys. Round yang ketiga untuk perlawanan ini. Bogdi berjaya dijatuhkan. Ayi, Kim dan Cincau saja yang tinggal untuk pasukan MVP. MVP 3 lawan 3 nampaknya di situ. 3 lawan 3. Cincau berjaya dijatuhkan. Ayi tinggal bersorangan saja untuk pasukan ini. Kemenangan yang kedua untuk Kurset. Real Padu. Alright, round yang keempat. Round yang keempat, kita lihat Kurset berjaya mendapatkan kemenangan yang kedua guys.
Kita dah di situ, Siri berjaya di lobikan. Dia lobikan tinggal 3 orang saja untuk pasukan Crusade ini. Dan itu adalah Lichina berjaya dijatuhkan. Pick HTTPS dan Real saja yang tinggal untuk pasukan Crusade. Manakala pasukan MVP. Ada Kip, ada Cincau dan Kopsi berjaya dijatuhkan. Alamak, tinggal Kim saja berseorangan untuk pasukan MVP. Dan itu dia guys. Kekalahan yang ketiga yang ketiga untuk pasukan MVP. Hampir-hampir dijatuhkan. Kita lihat sini nampaknya Cincau berjaya dijatuhkan dari situ. Ai Kim dan Kop Z saja yang tinggal untuk pasukan MVP ini. Dia akan berhadapan dengan sini dan itu dia. Berjaya mendapatkan sini. Kop yang berjaya mendapatkan sini sebentar tadi. Alamak, tinggal 2 orang dan itu dia Kop Z tinggal berseorangan saja untuk pasukan MVP ini. Brony MVP 1-3. Dan itu dia guys. Diratakan lagi mata yang keempat untuk pasukan Crusade. Lichina Padu dan cara NK jadi partner Garena. Cara jadi partner Garena. Awak boleh tak? Awak boleh live 1 bulan 70 jam. Boleh. Kalau boleh, saya baru cerita yang belakang-belakang. Bersedia? Saya tanya yang tu dulu, Amar. Kalau awak bersedia, boleh. Okey, 70 jam boleh ah. Awak live 70 jam, awak cari follower 10,000 follower. Minute view 50,000 sebulan. 3 bulan turut-turut, awak baru boleh pergi request. Kalau Garena tengok awak punya minute view apa semua okey, dia akan panggil interview. Macam tu. Setiap bulan awak kena hantar laporan dekat Garena. Minute view awak sekurang-kurangnya 50,000 minute view. 50k untuk per bulan. Corset dengan 5-1 guys. 5-1 awak dah follower awak berapa? Baru 35, awak kena cari kurang-kurangnya 10,000. Dulu lagi lah, dulu 100,000 guys. Sekarang 10,000 pun dah okey dah pun. Tak tahu lah. Cuba. Itu dia kan. Nampaknya Kim dan Cincau berjaya dijatuhkan. Tinggal 2 orang saja untuk pasukan MVP ini. Adakah kemenangan lagi untuk pasukan Crusade? Ai berseorangan saja. Nampaknya di situ. Dan itu dia guys. Kemenangan yang ke-6. Mata akhir untuk pasukan Crusade. Awak dah tak follow saya lagi Komen awak tak kena baca tu. Follow dulu guys. Siapa yang belum follow dulu guys.
Siapa yang belum follow, follow dulu guys. Mohon-mohon di follow-follow dulu. Mohon-mohon di follow dulu. Baru komen korang dibaca. Cuba tulis satu hash. Mesti dibaca. Alright, real, try hard dengan 10 kill bosku. Ui, padu, real padu. Ah, tu ada. Oh, licin dah berjaya dijatuhkan. Hanya tinggal 3 orang saja untuk pasukan Corset ini. Real, Peak, HTTPS dan CD. CD juga telah dijatuhkan di situ. Tinggal 2 orang saja wakil daripada Corset akan bertemu dengan 3 orang daripada pasukan Crony MVP. Oh, Peak telah dijatuhkan. Real try hard berseorangan saja untuk pasukan ini. Kalau jadi partner Garena Skin yang belum keluar, kita dapat menyudah. Kalau jadi partner Garena Skin yang belum keluar, kita dapat dulu. Kalau awak reach awak punya target, Garena punya target, insyaAllah akan dapat. Season 1 Garena X bagi Kedak. Season 1 Garena bagi tak? Awak sendiri je. Mana ada bagi? Tak adalah. Awak beli sendiri lah. Kalau ada jual lah. Hari tu pun season 2 ke? Season 2 ke? Haji Yat RM90,000. Wah, diamond tak dapat-dapat. Awak kena spin macam biasa. Cina mau dengan tuh. Ui, comeback nampaknya. Comeback. Comeback untuk pasukan MVP. 3-6. Round yang ke-10, match point. Match point untuk semoga Garena kasih season 1 free. Tak, sekarang ni awak kena buat kerja dulu. Apa-apa pun awak kena buat kerja dulu. Awak dapat hantar apa laporan apa semua Garena nak, baru dia bagi. Faham? Itulah MVP cincau 3 pasukan dari itu guys. Kemenangan yang pertama untuk pasukan Corset di match yang pertama kita pada malam ini. Big HTTPS berjaya mendapatkan MVP di game, di round, di end kita yang pertama. Comeback dia sekejap je. Tapi dia dekat mata akhir dah. Kemenangan untuk pasukan Corset 7-3. Alright, saya edit kat sini dulu. Corset 1. Manakala pasukan Crony MVP 0.
Nak MVP, MVP itu korang lah. MVP itu korang guys. Sabar, sabar, sabar. So, ni MVP dia itu korang. Okey dah. Okey, M2 ready. Ara-ara. Kamar-ara. Go. Ara-ara. Pik, awak tak follow saya ke Pik? Kenapa dia tak baca komen awak? Aduh, korang selek lah guys. Korang selek lah guys. Korang tak nak follow saya ke? Follow-follow dulu Ara dengan Pik. Ara dengan Pik, siut. Follow-follow dulu. Ah, Pik, manap, hijau. Oi, thank you bro follow. Okay, dah. Ah, kan awak kan dah baca komen. Alright guys, game yang kedua. Match yang kedua untuk perlawanan di antara MVP bersama dengan Corset. Kita lihat di sini ada Ara CS guys. Ara CS. Dia tukar orang. Dia tukar orang. Dan Jaspaan juga. Orang baru untuk pasukan MVP. Manakala pasukan Corset namanya orang yang sama ni. Orang yang sama. Alright. Alamak, lagu dah hilang. Lagu dah hilang. Dan itu dah licin dah berjaya dijatuhkan Real Die Hard. Tinggal berseorangan saja untuk pasukan Corset. Apa yang comeback boss. Game yang kedua MVP berjaya mendapatkan kemenangan yang pertama guys. 1-0. 1-0. Aduh, BF pakai account. Lepas tu nanti gaduh, putus. Account kena hack, account kena hack. Itulah kehidupan. Begitulah kehidupannya. Kejap guys, ambil air sekejap. Janganlah tu dah. Hari. Okay. Yo, baby, welcome, baby.
Alright, kita lihat di sini guys. 2-0 sudah. 2-0 sudah untuk pasukan MVP. Weh, comeback weh. Comeback guys untuk pasukan MVP dari kedai Cincau. Cincau perseorangan saja untuk pasukan ini. Dan kemenangan yang pertama untuk pasukan Cool Set. Only take over follow only. Okay guys, round yang keempat. Round yang keempat untuk match yang kedua kita pada malam ini. Oh, Cinta Masa Real Tryhard berjaya dikenokkan. Lee Cina juga dia berjaya dijatuhkan di situ. Kita lihat di sini, 3 orang untuk pasukan Crosset dan 2 orang untuk pasukan MVP. Oh, arah-arah tinggal berseorangan. Oh, dia berjaya mendapatkan mengangkat semula Cincau Masam. Ah, tinggal berdua namanya pasukan MVP ini dan akhirnya diratakan. Diratakan dua sama namanya untuk pasukan Cool Set dan MVP. Arah-arah. Okay, yang baru masuk jangan lupa follow dulu. Yang baru masuk jangan lupa follow dulu guys. Terus comeback baka. Cool Set comeback. Waduh. Dia follow. Tapi dia kena comeback. Dia kena comeback. Tadi dia boleh tinggalkan MVP 2-0 kot. Oh, dia jatuhkan dia situ. Eh, tapi dia menang dah. Kurset menang. MVP lah. MVP lah kena menang guys. Tidak, habis lah. Oh, itu dah guys. 3-2 orang saja untuk pasukan Kurset. Real down. Sini dijatuhkan. Real Tryhard berseorangan saja untuk pasukan Cool Set ini. Dua sama guys. 1-3 nampaknya. 1-3 Real Tryhard dari ratakan kemenangan yang ketiga untuk pasukan Cool Set MVP. Icah, thank you for the follow, Cah. Apa guys, Cah? Alright guys, round yang ke-6 di match yang kedua. Kata support Cool Set. Cool Set dah menang lah sebab 1-0 tadi. Cool Set dah menang 1-0. Kali ini MVP kena comeback untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua kita pada malam ini. Alamak, pick dijatuhkan. Lee Cina dan Ryan Real tinggal berseorangan sahaja untuk Cool Set. Manakala MVP ada dua lagi, air dan arah-arah. Real Tryhard dikejar oleh dua orang daripada pasukan MVP ini. Itu dia Real Tryhard. Empat kali dari itu dia guys. Kemenangan yang keempat untuk pasukan Kroni MVP. Thank you.
Oh, maaf. Oh, patut dia power dia ambil. Ada ni. Ada Ibu Gun. Bila. Gaduh lah, dia tukar password. Ha, pasang. Gaduh, tukar password. Habis cerita. Hai, nak baby. Dia ada Ibu Gun. Ha, tahu tak apa. Jangan gaduh lah. Gaduh lah, password hilang lah. Password ditukar. Alright, kita lihat Kursat dengan dua orang saja, Pig dan Lee China. Oh, Pig tinggal satu orang saja untuk Kursat. Adakah kemenangan kelima untuk pasukan MVP? Satu dari itu dah guys, kemenangan kelima untuk pasukan MVP. Gaduh-gaduh dia juga minta maaf. Hey. Biasa. Dah, betul. Kalau dia tak minta maaf, macam mana? Tiba-tiba ekor apa? Password kena tukar je. Ada Echo Max. Nak password balik, minta maaf. Ada pula kena minta maaf kat dia. Pada muka. Kita nak join, dia orang booking. All MPP. Kita hack ekor dia balik. Ara, follow saya dulu. Tak larang nak baca lah, Ara. Bagi Google baca. Follow saya dulu, Ara. Kalau awak hack account dia. Account dia tak ada Ibu Gun. Wadi. Account dia tak ada Ibu Gun. Oi, Jaspaan. Ai, Ara dan Jaspaan untuk pasukan MVP. Manakala Kurset dengan Real Tryhard dan CD saja yang tinggal. Ada kematian yang ke-6 untuk pasukan MVP. MVP harus menang guys. MVP harus menang. Albert Ray Trahat masuk orang katanya seorang ni. Harus dilobikan dari itu dah. Kemenangan yang keenam untuk pasukan MVP. Ajib, macam mana nak jual, nak booking? Awak kena follow saya, lepas tu awak PM saya. Follow saya, PM saya. Japar kan lapar. Saya pun lapar nak makan ke? Apa ni? Oh, maaf. Kurset kena kan, kurset kena comeback kan. Alamak, tinggal dua orang saja untuk pasukan Kurset. Dan itu Real Bajaya di atas semula. Real jatuhkan di situ dan akhirnya Lee China berseorangan saja untuk pasukan Kurset. Benda, itu dia guys, kemenangan yang pertama. Comeback nampaknya Chronic MVP guys. Comeback guys. Kalau dia kalah ini habis lah. Itulah Cincau Masam berjaya mendapatkan MVP di game kita yang kedua. Kita lihat kemenangan untuk pasukan Chronic MVP 7-2. Alright, kita akan pergi ke match yang ketiga. Match yang terakhir selepas ini. Sekejap, saya update dulu. Satu sama. Okey, satu sama. Match yang ketiga ataupun tukar orang. Snail. Xian Namok Jing Zhao Ke Sa Ha 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 Ha.
Nak join. Akeong tanda pagar W4 LLC. Nani bro tim Aknak Yun. Tepi. Dange. Tukar orang ke sameje orang main DRPD tadi. Dek orang tu korset tu, Kaguya tu. Alright, match yang ketiga. Match yang ketiga kita dah di sini guys. Round yang pertama dan itu dia guys. Itu dia guys, kemenangan yang pertama di match yang ketiga MVP. Alright, kita lihat di sini round yang kedua untuk match yang ketiga, match yang terakhir untuk perlawanan di antara pasukan MVP bertemu dengan Corset. Mata sekarang iaitu MVP 1, Corset 0. Ini adalah game penentuan guys. Game penentuan setelah terikat satu sama. Kemenangan satu sama untuk kedua pasukan ini. Kita lihat itu dia Corset, nampaknya tinggal dua orang saja, Real dan Kazu ya. Real dan Kazuya akan diratakan untuk kali yang kedua di game kita yang kedua di match yang terakhir ini. Real try hard dijatuhkan, Kazuya tinggal berseorangan sahaja untuk pasukan ini, pasukan Corset. Oh, Pak Andi jatuhkan, Pak Andi jatuhkan, terus akan dilobikan. Ah, Kazuya bersekarat saja di situ dan itu dah masuk RCS dan akhirnya kemenangan yang kedua untuk pasukan MVP. Eh, 2-0 bos, comeback terus menang. Kami terus menang. Jap. Ni orang buat nak buat ni konten. Ha, konten ni belakang. Belakang. Ada. Round yang ketiga di mata yang kedua untuk pasukan MVP, pencarian mata yang ketiga untuk pasukan MVP dan pencarian mata yang pertama untuk pasukan Corset. Oh, Cincau berjaya dijatuhkan di situ, dilobikan nampaknya. Ara AI juga telah dijatuhkan. Ara dan Pak An saja yang tinggal untuk pasukan MVP. Nampaknya Ara dengan kepaduannya di situ berjaya meratakan dua ataupun tiga orang daripada pasukan Corset. Widi, adakah ace untuk Ara? Adakah ace untuk Ara? Kita tunggu dan lihat pick HTTPS sahaja yang tinggal untuk pasukan Corset ini.
ambil makanan sekejap. Okey. Alright guys. Oh, MVP. MVP dengan 3-0 bosku. Corset masih lagi tercari-cari mata yang pertama nampaknya. Oh, itu dia. Adakah ini adalah mata yang pertama untuk Corset? Nampaknya. Oh, arah-arah tinggal bersorangan. Arah-arah tinggal bersorangan saja di situ. Oh, hoi. Adakah mata yang pertama untuk Corset? Mata untuk comeback guys. Mata penyemangat. Itu dia guys. Corset berjaya mendapatkan mata yang pertama. Adakah semangat dah datang untuk pasukan Corset ini? Start 1, lepas tu menang 7-3. Oh guys, gila guys. Alright. Round yang kelima. Round yang kelima kita lihat. Oi, anai dia orang lepak tadi ya. Oh, datang. Oh, gitu. Wah, main-main atas keluar tu. Oh. LPS Miss Pelun Spetoda. Lepas ni siapa lawan siapa? Dah habis dah. Habis. Nampak tak guys? Comeback untuk Corset guys. Ha, tinggal 2 orang saja untuk pasukan MVP guys. Tinggal 2 orang saja untuk pasukan MVP. Harus dikalahkan untuk mata yang kedua. Oh, Corset. Real try hard. Adakah berjaya untuk diangkat semula? Red low perform high red. Sanmon dan J. Kenapa dia merah lagi real tu? 2-3 guys. 2-3. Real. Saya rasa dah dilobikan ni. Bug ni. Merah je ni. 2-3 nampaknya. Di situ. Arah-arah dan Aki. Oh. Air berjaya dapatkan seorang sini. Nampaknya arah-arah. Berseorangan pula guys. Adakah kemenangan? Oh. 1-1 nampaknya. Arah-arah bertemu dengan Corset. Arah-arah. Bertemu dengan Corset dengan Peak. Arah-arah dengan Peak. Arah-arah dengan Peak. Kita lihat siapakah yang berjaya mendapatkan kemenangan ini. Adakah Peak ataupun Arah-arah? Oh, Arah-arah berjaya keluar dari arah itu. Dari itu dia Peak ini sekarang kan. Nampaknya kemenangan untuk Arah-arah. Kemenangan yang keempat untuk pasukan MVP. Oh, tengok dia comeback game kedua. Terus dapat menang game yang ketiga, guys. Akeong at Kim Sex 7Y murid aku. Alright guys, round yang keenam. Kita lihat di sini. Adakah Corset berjaya mendapatkan mata yang kedua guys? Dia perlu ni, ke mana pun perlu untuk dapatkan mata yang kedua. Dan itu dah telah dijatuhkan. CD juga disekadakan Kazuya. Dan itu dah Kazuya bersorangan saja untuk pasukan Corset. Adakah mata yang kelima? Dan itu dah mata yang kelima untuk pasukan MVP. Ah, comeback dan terus menang bosku. Lima satu untuk pasukan kedua ni MVP. Mm-hmm.
Oh, dia dapat kawan dia dua orang ke? Dua orang je pergi lawan Fat. Apa dah? Dah sampai. Itu dapatan berjaya dijatuhkan. Ara-ara pun sekarat. Ara-ara juga telah dijatuhkan di situ. Comeback untuk bakal kursat nampaknya. 4-2. Oh, dapatan berjaya diangkat. Dijatuhkan semula. Dan itu dah cincau masa berseorangan saja untuk pasukan MVP. Kemenangan yang kedua untuk kursat saya rasa ni. 1-3 bosku. Itu dia. Kemenangan yang kedua untuk pasukan Corset. All in Mafok. All in apa? MVP. MVP. Ah, itu dia. Itu dia Kazuya, TD dan Real try hard. 2-2. 2-2 dan itu dah cincang mazhab. Alamak. Kalah lagi MVP, guys. Kalah lagi MVP nampaknya. Kemenangan yang ketiga untuk pasukan Corset. Alright, round yang ke-9, guys. Round yang ke-9. Every panah, dan Akeon pada pagar W4LLC. Oh, AI MVP berjaya dijatuhkan. Ayi terus dilobikan nampaknya. Hanya tiga orang saja untuk pasukan MVP ini. Pahan, hampir-hampir Pahan. Ara CS berjaya dilobikan. Cicau dan Pahan saja yang tinggal untuk pasukan ini. Pasukan MVP nampaknya Pahan berseorangan. Adakah mata keempat untuk pasukan Corset? Itu dia guys. Comeback guys. Untuk pasukan Corset. HTTPS demi. Pet Jomet Pet Ye. Round yang ke-10, guys. Round yang ke-10 untuk perlawanan MVP bertemu Corset. MVP bertemu Corset dan kita lihat di situ. Pick. Oh! Comeback kembali MVP, guys. Di mata yang terakhir. Mata akhir untuk pasukan MVP. Mata akhir untuk pasukan MVP. All in Mafok. All in MVP. Kita lihat adakah berjaya mendapatkan kemenangan ini, guys. Di match yang ketiga. Di
match yang ketiga kita, Real Try Hard Pick HTTPS. Sekarat di situ, dua orang telah disekaratkan oleh pasukan MVP. Kita lihat adakah berjaya untuk dijatuhkan, dilobikan. Oh, nampaknya cincang masam pula yang dilobikan. Kini berjaya dijatuhkan. 3 lawan 3 nampaknya di situ. 3 lawan 3 dan itu dah sama-sama jatuh. Ayi dan Kazuya. Ayi dan Kazuya sama-sama jatuh, guys. Sama-sama jatuh. Kita lihat Real Trehat dan Pink saja yang tinggal untuk pasukan goal set ini, guys. 3 lawan 2 nampaknya di situ. Oh, Real Trehat juga telah dijatuhkan. Alamak, kena zone. Pink, jangan main zone. Pink. Banyak mana Pink. Dan itu dah, guys. Kemenangan untuk pasukan mana, guys? Pasukan sabar. RCS berjaya mendapatkan MVP di game kita yang ketiga ini. Kita lihat kemenangan 7-4 untuk pasukan Kruani MVP. Nampaknya kemenangan keseluruhannya. Kruani MVP berjaya menewaskan Kurset 2-1.